bagaikan bidadari. Kau harus hah? Hadi kami sama kambing. Hoi kau ni. Aku tahu kau kecewa. Tapi teruk sangat ambil gambar kambing untuk buat pengobat rindu. Hai, teruk ni. Umar mana Umar? Umar, Umar. Aku dah cakap kat dia kan, jangan tinggalkan kau seorang-seorang. Inilah jadi diri. Mama. Lin. Mama rindu sangat dengan Lin. Macam mana Mama tahu Lin dekat sini? Naluri seorang ibu kandung saya. Mama pasti tahu mana Lin pergi. Maknanya Mama tahu mana Lin pergi selama ini? No, tapi Mama tahulah yang Lin dah balik. Ni, payah dah fikir pasal tu. Sekarang ni Mama nak bagi tahu tujuan Mama datang. Assalamualaikum. Hai, santai-santai gitu. Macam tak ada agenda lain lepas ni, eh? Kita ni dah lagi yang sambut pengantin. Apa cerita lagi ni? Lola, cantik baju. Tempah kat mana? Boleh tempah untuk raya nanti. Ya, kecik tipa. Cantik kan macam level-level butik gitu. Tapi baju ni Lola tempah dengan Najwa aja. Cik Lola, sebenarnya kita orang ada plan. Kalau boleh, kita orang nak minta tolong Cik Lola. Kalau Cik Lola sudilah. Apa dia? Cepat apa benda ni sampai datang sini untuk apa? Tadi cakap ibu saya ada masalah. Mana ibu saya? Main-main pula. I'm very sorry, Hadif. Ibu tak ada sebab dia lah sebahagian daripada perancangan ini. Cik Lola cakap apa ni? Perancang apa ni? Jangan main-main boleh tak? Saya sibuk dengan Kuruni Naim lagi tau. Faham? Amboi, kau ni sayang sangat dengan best friend kau, kan? Cepatlah jangan main-main. Apa dia? Bagaikan bidadari.